kesulitan hidup datang silih berganti, tak mungkin berhenti selagi masih hidup di dunia ini. Kesulitan hidup datang silih berganti, bagaikan hantu yang datang dan menakutkan, menerkam tiap orang, mencari terus-menerus korban demi korban. Kesulitan hidup seakan-akan tak menemukan jalan keluarnya karena terus berlangsung dalam kehidupan. Padahal, kesulitan hidup bukanlah apa-apa jika saja kita mau saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Tolonglah sahabatmu di kesulitannya. Tak perlu memberi dia setumpuk uang. Tak juga perlu memberikan dia harta benda yang melimpah. Yang dibutuhkan dalam kesulitan adalah kerelaan kawan untuk mendengarkan. Jadilah telinga bagi keluh kesahnya. Jadilah telinga bagi kesulitannya. Itu saja sudah akan memberikan kelegaan yang luar biasa. Pernahkah Anda berpikir sebuah solusi bukan sesuatu yang terlalu tinggi untuk digapai? Ia sederhana dalam keseharian hidup kita. Karena itu berikan telinga Anda untuk mendengarkan keluh kesahkan. Jangan biarkan dan manjakan telinga hanya untuk mendengar apa yang kita ingin dengarkan. Jangan manjakan telinga hanya untuk terus mendengar bahkan apa yang tidak kita perlukan hanya karena sebuah keinginan atau tren zaman. Telinga kita dilintasi oleh berbagai kata-kata yang bahkan cenderung kotor dan tak berguna. Mengapa tak mengubah telinga untuk mendengar keluh kesah sahabat atau orang dekat atau orang di sekitar kita atau bahkan tetangga yang mungkin tak pernah berkisah, tapi Anda rela memberi telinga untuk mendengar apa yang menjadi kesulitannya? Telinga Anda akan menolong banyak orang mendapatkan kelegaan. Telinga Anda akan menjadi amat sangat berguna. Bukankah itu akan memberi Anda hidup yang bahagia? Ya, dengan mendengarkan, Anda memberikan jalan keluar. Biarkan dia berkeluh kesah. Anda duduk manis mendengarkannya. Coba bersimpati dan berempati. Maka itu akan menjadi sebuah sinergi, memberikan kemenangan. Baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Karena sama-sama menemukan kelegaan. Bersama saya, Bigman Sirait.